Selamat petang, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan semua. Seperti yang kita semua tahu, yang hangat pada ketika ini, nama yang hangat, Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, kita mendengar beberapa berita daripada um, isu agen Israel, berkenaan dengan satu dakwaan ataupun kenyataan daripada Presiden PAS, yang mendakwa Perdana Menteri, Mempunyai kaitan dengan Israel dengan pelantikannya. Namun, bila kita pikir pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah lantikan agung, rasmi mengangkat sumpah di Istana Negara, jadi sudah pasti ini sangat mengejutkan dan menjadi tanda tanya ramai orang. Tapi sebelum saya teruskan, Tuan-tuan dan Puan-puan semua, terima kasih sudah uh, masuk ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tahu perkembangan politik di Malaysia melalui info yang saya sampaikan di channel ini. Hari ini, berita hari ini berkenaan dengan isu agen Israel. Abdul Hadi sedia dipanggil Bukit Aman. Ha, ini yang kita nantikan. Apa keputusan terkini berkenaan dengan case ini? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bersedia untuk dipanggil memberi keterangan di Bukit Aman berhubung dengan mengaitkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Beliau menjelaskan secara terbuka untuk disiasat oleh pihak polis jika benar beliau ada membuat dakwaan sedemikian. Saya boleh pergi ke Bukit Aman. Tiada masalah, saya terbuka untuk siasatan. Tapi sekarang ini tiada panggilan daripada Bukit Aman. Katanya ringkas ketika menjawab pertanyaan pemberita mengenai isu dakwaan Anwar sebagai ejen Israel selepas berakhirnya ceramah perdana di Bandar Baru Rompin pada tengah malam Selasa. Pada Selasa, Ketua EMK Putrajaya Muhammad Shazreen Izam Muhammad Saidi membuat laporan polis di IPD Putrajaya berkaitan fitnah terhadap Anwar Ibrahim sebagai agen Israel. Polis di Raja Malaysia mengesahkan menerima laporan berkenaan yang mengaitkannya dengan ahli parlimen baling Hasan Saad. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 504 dan Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan dan fitnah. Dalam pada itu tuan-tuan dan puan, hari ini juga daripada Malaysia kini. Hadi membuat satu lagi kenyataan yang menggemparkan yang mengejutkan. Hadi tiba-tiba membuat penafian. Hadi Nafi pernah tuduh Anwar jadi ejen Israel. Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada malam tadi menegaskan, dia tidak pernah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Maafkan saya, tidak pernah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel Menyatakan kesediaannya Sekali lagi untuk disiasat polis bekas duta khas bertaraf menteri itu Menyerahkan kepada Bukit Aman untuk menjalankan tindakan yang dirasakan wajar Siapa kata Anwar ejen Israel? Saya tak kata, kalau saya tak kata Tetapi dia pihak lain yang kata Terserah dialah Katanya pada sidang media, selepas menyampaikan ceramah, sempena pilihan raya kecil Tioman di Rompin, Pahang. Abdul Hadi mendakwa Bukit Aman sendiri tahu apa yang dikatakan, malah ceramahnya juga dirakan pihak berkuasa terbabit. Kenyataan media, saya pun Bukit Aman baca. Saya kata atau tak kata ke terpulang katanya. Abdul Hadi berkata demikian ketika diminta mengulas isu Anwar dituduh menjadi agen Israel. Ia timbul berikutan, rekaman audio tular yang dikaitkan dengan ahli parlimen baling Hasan Saad. Dan rekaman tersebut pula mendakwa Hasan bercerita mengenai situasi selepas PRU ke-14 dan memetik nama Abdul Hadi. Anwar sudah mengarahkan peguamnya memulakan tindakan undang-undang dengan langkah Awal menuntut Hasan membuat permohonan maaf tanpa syarat dalam tempo tiga hari mulai semalam. Bukit Aman juga memaklumkan mereka sudah memulakan siasatan ke atas Hasan, dan menurut Abdul Hadi pula, dia memang sudah sedia di siasat polis. Namun, sehingga sidang media dijalankan malam tadi, belum ada mana-mana pegawai Bukit Aman menghubunginya. Isu itu muncul ekoran surat yang ditulis. Pribadi Abdul Hadi kepada pemimpin gerakan Islam Sedunia dan mengaitkan PH dengan dakwaan liberalisme Zionis dan Freemason. Kita mendengar beberapa berita daripada um, isu agen Israel berkenaan dengan satu dakwaan ataupun kenyataan daripada Presiden PAS yang mendakwa Perdana Menteri mempunyai kaitan dengan Israel dengan pelantikannya namun bila kita pikir pelantikan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri adalah lantikan agung, Rasmi mengangkat sumpah di Istana Negara. Jadi sudah pasti ini sangat mengejutkan dan menjadi tanda tanya ramai orang. Tapi sebelum saya teruskan, tuan tuan dan puan, -puan semua, terima kasih sudah uh, masuk ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tahu perkembangan politik di Malaysia melalui info yang saya sampaikan di channel ini. Hari ini. Berita hari ini berkenaan dengan isu agen Israel Abdul Hadi sedia dipanggil Bukit Aman. Ha, ini yang kita nantikan. Apa keputusan terkini berkenaan dengan kes ini? Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang bersedia untuk dipanggil memberi keterangan di Bukit Aman berhubung dengan mengaitkan perdana menteri. Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai agen Israel, beliau menjelaskan secara terbuka untuk disiasat oleh pihak polis jika benar beliau ada membuat dakwaan sedemikian. Saya boleh pergi ke Bukit Aman, tiada masalah. Saya terbuka untuk siasatan. Tapi sekarang ini tiada panggilan daripada Bukit Aman. Katanya ringkas ketika menjawab pertanyaan. pemberita mengenai isu dakwaan Anwar sebagai ejen Israel selepas berakhirnya ceramah perdana di Bandar Baru Rompin pada tengah malam Selasa. Pada Selasa, Ketua AMK Putrajaya Muhammad Shazrin Izam Muhammad Saidi membuat laporan polis di IPD Putrajaya berkaitan fitnah terhadap Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Polis di Raja Malaysia mengesahkan menerima laporan berkenaan yang mengaitkannya dengan Ahli Parlimen Baling Hasan Saad. Kes telah diklasifikasikan di bawah Section 504 dan Section 500 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan dan fitnah. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, hari ini juga daripada Malaysia kini, Hadi Membuat satu lagi kenyataan yang menggemparkan, yang mengejutkan. Hadi tiba-tiba membuat penafian. Hadi Nafi pernah tuduh Anwar jadi ejen Israel. Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada malam tadi menegaskan, dia tidak pernah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan, maafkan saya, tidak pernah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel, menyatakan kesediaannya. Sekali lagi untuk disiasat, polis bekas duta khas bertaraf menteri itu menyerahkan kepada Bukit Aman untuk menjalankan tindakan yang dirasakan wajar. Siapa kata Anwar Ejen Israel? Saya tak kata. Kalau saya tak kata, tetapi dia pihak lain yang kata. Terserah dialah. Katanya pada sidang media selepas menyampaikan ceramah Sempena pilihan raya kecil Tioman di Rompin, Pahang Abdul Hadi mendakwa Bukit Aman sendiri tahu apa yang dikatakan Malah ceramahnya juga dirakan pihak berkuasa terbabit Kenyataan media saya pun Bukit Aman baca